Selebgram Fuji ketiban rezeki nomplok. Ia mendapat transferan uang senilai 100 juta rupiah dari dokter Oki Pratama. Hal itu diketahui dari postingannya di Instagram. Ia mengunggah tangkapan layar percakapannya dengan dokter Oki. Pada percakapan itu, dokter Oki mengawalinya dengan "Assalamualaikum." Ia memperkenalkan diri dan dilanjutkan dengan meminta nomor rekening Fuji. Fuji gembira disertai perasaan tidak enak setelah menerima pesan dari dokter Oki. Eks kekasih Tarik Halilintar itu merasa sungkan dan tak enak hati karena dokter Oki sudah sangat baik kepadanya. Bukan hanya karena bakal dikasih duit, tapi dokter Oki juga mengajaknya jalan-jalan ke Eropa. Masya Allah, baik banget. Enggak enak aku, beber Fuji. Namun, dokter Oki sedikit memaksa. Rezeki jangan ditolak, buruan minta norek. Saya yang maksa, ujar dokter Oki. Oki kemudian mengirim bukti transfer ke Fuji. Jumlahnya 100 juta rupiah. Percakapan itu pun diunggah Fuji ke akun Instagramnya. Agar silaturahmi tidak terputus, kado dulu 100, ini mimpi gak sih? Tulis Fuji sebagai keterangan. Fuji ketiban rezeki nomplok di saat citranya tercoreng seiring tudingan dirinya telat bayar gaji karyawan yang saat ini sudah tak lagi bekerja dengannya. Tak hanya itu, bukti chat Fuji marah dengan melontarkan kata-kata kasar ke karyawannya beredar di media sosial. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.